Wow, Alvi Sagu tepat berada di posisi yang kelima, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita lihat di sana. Apakah seorang Alvi Sagu mampu? Baru saja propas diambil oleh seorang Alvi Sagu terhadap satu pembalap di sana. Stephen Woward dan mengantarkan Alvi Sagu berada di posisi yang keempat saat ini. Wow, satu pembalap terjatuh di sana, saudara-saudara. Kita lihat di sana berada tuh lagi Alvi Sagu yang sudah tertipi. Stephen Woward yang juga terdapat di sana. Elvan Summerbody dan saat ini saudara-saudara menyelesaikan jalannya race kali ini Yosua. Dan inilah dia Yosua Partipi, Fernando Zulani. Dan sudah dipastikan di sana satu pembalap terbaik bulan, yaitu seorang Stephen Woward. Oh, ada apa gerangan juga pula padamu, Elvan Summerbody. Elvan Summerbody namun bangkit kembali mengejar ketinggalannya Gito Narai. Dan juga di sana terdapat Amal Sabila. Saudara-saudara, kita saksikan bersama-sama saat ini menyisakan beberapa putaran lagi. Maka jalannya race kali ini kita sudah pastikan siapakah yang menjadi juara terbaik di hari ini, di mana saat ini seorang Yosua Partipi memastikan dirinya berada di posisi yang pertama, diikuti oleh Fernando Zulani, dan menyisakan dua lap tersisa untuk seorang Yosua Partipi. Saudara-saudara, inilah dia Yosua Partipi yang akan menyelesaikan jalannya race kali ini dan akan dikibarkan bendera finish. Tersisa satu tikungan tersisa, saudara-saudara. Kita akan sambut di sana 281 yang sudah tidak asing lagi. Inilah dia Yosua Partipi yang akan menyelesaikan satu putaran tersisa, di mana saat ini Yosua Partipi akan geber habis kendaraannya, di mana juga posisi kedua terdapat di sana Fernando Zulani. Dan di posisi ketiga saat ini perseteruan terjadi di antara seorang Stephen Woward berhadapan dengan seorang Elvan Summerbody. Elvan Summerbody saat ini berada di posisi yang keempat, Stephen Woward di posisi yang ketiga, saudara-saudara. Di mana di posisi yang kelima saat ini ada terdapat Yaya Jafar, dan juga posisi yang keenam, Gito Narai, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita saksikan bersama-sama menyisakan berapa tikungan lagi, maka seorang Yosua Partipi akan mengakhiri jalannya race kali ini. Kita akan sambut di sana. Inilah dia 281 Yosua Partipi. Yosua Partipi baru saja mendapatkan hasil maksimal. Yosua Partipi luar biasa di hari ini, saudara-saudara. Kita akan memainkan race selanjutnya di hari ini, di mana kita akan memainkan satu kelas yang begitu luar biasa, bebek modifikasi 116cc, 130cc, lokal Kerom. Musik. Sisi lokal Kero ada Dimas Saputra, Rama Pide, Reni Ramadan, Evan Diakbar, Rindo Pide, Wahyu Agung, Lando Hasan, Elvan E. Samberbori, Ivano Sarajevo, Putri. Seluruh para koordinator untuk bisa mengambil konsumsi di tenda konsumsi. Sekali lagi, untuk para koordinator bisa mengambil konsumsi di tenda konsumsi.